bertempat di lapangan Dirgantara Lanut Raden Sajat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dilaksanakan apel gelar pasukan operasi pengamanan VVIP terhadap Presiden RI ke wilayah Kabupaten Natuna. Apel gelar pasukan dilaksanakan untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan masing-masing Satgas PAM secara keseluruhan, baik personel, material maupun sarana pendukung pengamanan lainnya. Apel pasukan diikuti oleh 500 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri, Damkar Kabupaten Natuna, Basarnas Kabupaten Natuna, Dishub dan Satpol PP Kabupaten Natuna. Pengamanan VVIP bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pribadi Presiden RI dan menjamin keamanan wilayah yang dikunjungi oleh Presiden RI, mengantisipasi segala ancaman terhadap keselamatan dan keamanan pribadi Presiden RI. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman tersebut, TNI bekerjasama dengan Polri dan institusi terkait perlu menyelenggarakan operasi pengamanan VVIP secara terpadu. Danrem 033 Wira Pratama menekankan bahwa pengamanan VVIP ini harus berhasil dan tidak ada kata ulangi. Oleh sebab itu, peran dan Satgas dan seluruh personil Satgas PAM VVIP sangatlah dominan, tidak saja dituntut mampu melaksanakan tugas dengan maksimal, tetapi juga harus mampu dalam menghadapi dan mengelola serta menyelesaikan berbagai situasi yang terjadi di lapangan. Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Natuna mengabarkan.